Oke semua, selamat datang lagi di channel Meja Gak. Kali ini kita akan berangkat ya. Akan berangkat ke Palembang, ke Jambi ya. Oh, terbuka pintunya. Oke, kita berangkat ke Jambi ya, guys. Oke, kita jemput dulu ya, jemput dulu penumpangnya, guys. Wush, ngapa nyasar ke sini? Oke, itu dia tempat jemput penumpang. Kita buka dulu ininya apa? Ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang kan dari sini. Selamat datang ya. Oke. Ayo naik 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 Jambi 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 Jambi. Oke guys, langsung aja kita luncur ya. Kita berangkat. Kita berangkat ya. Oke, anak-anak minta tolong lihat ya. Oke. Oke. Kita berdoa dulu ya, sebelum berangkat perjalanan jauh harus berdoa dulu. Ya, selamat sampai tujuan ya. Oke. Ada lagi, kita jemput dulu ya. Oke. Naik 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 naik. Oke, baca doa dulu ya. Kita muncul dulu. Tetap patuh ya, rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan di depan masih ada penumpang lagi itu. Satu orang. Oh, Jambi 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 Jambi. Jambi 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 Jambi. Selamat menikmati perjalanan. Di sini tidak menerima pengamen ya. Terang banget lampunya, guys. Oh, lampu hijau. Palembang ini terkenal dengan jembatan merah biasanya. Jembatan merah. Terkenal dengan jembatan Ampera. Oke ya, nanti kalau kita harus patuhi lalu lintas walaupun ini hanya game, tetap kita patuhi lalu lintas ya. Iya, selamat penumpang dan betah naik lalu lintas. Oh, itu suara MRT guys dari atas sana. Palembang ada MRT tuh. Oke, ini bundaran. Tuh. Oke ya, kita lewat jembatan Ampera. Oke. Atas itu MRT tuh, itu MRT yang terbaru. Jadi itu benar-benar MRT yang terbaru ya, guys. Nah, itu di bawah jembatan Ampera ini itu adalah benteng kota besar ya. Benteng kota besar itu sejenis ya benteng sih, tinggalan tuh, tapi sana ada tempat rumah makan terapung. Ya, namanya rumah makan terapung itu biasanya kayak jual-jual mie pang mie apa mie tek-tek atau apa malam, jadi seru guys. Nah, dulu ini jembatan merah ini dulu bisa naik ya, jembatan merah jembatan Ampera ini bisa naik. Jadi kalau ada kapal feri atau kapal barang yang mau melintas itu bisa naik, diangkat. Jadi enggak usah, jadi kapal itu bisa lewat walaupun kapal itu tinggi. Nah, kalau sekarang enggak bisa lagi naik dan tidak berfungsi lagi. Aduh, aduh hujan, guys. Hujan ternyata. Nyalakan lampu ya. Ini gelap nih kalau hujan.
Buka pintunya. Oke, memang jalannya kecil ya. Muter-muter kecil ini. Kalau hujan ini becek ya, pastinya. Baru 10 orang yang naiknya ya. Udah suara MRT, jok. Aduh, kita buka guys. Dulu ini tangkap deh Jambi. Oke, kita angkat. Kalian tahu nggak, ada yang orang ketika lewat jembatan kayak gini harus hidupkan rating atau lampu sen. Itu mitos lah guys, pasti nggak tahu ya. Kebanyakan orang pada ikut sih. Kalau saya lihat jembatan itu ya untuk menyalakan lampu kayak gini lampu dim ini. Biar ya kita udah ngabari mobil kendaraan di depan ya. Biar mereka harus hati-hati gitu. Itu aja sih kalau saya. Bensin masih full ya, bahan bakar masih penuh. Oke, sabar. Akan nyalip ya. Jadi sebenarnya kalau bus lewat suara keton kayak gini pasti takut semua tuh, takut semua pasti. Tipis banget tuh. Ish, naik cok. Naik belum kau, cok? Udah ya, udah naik ya. Kita lampu dulu ya, udah terang lagi ya. Langit menuju ke Jambi terang. Ini jalan makin lama makin kecil nih. Ke pohon-pohon sawit guys, sebenarnya di Jambi ini sama Sumatera lah. Intinya pohon sawit semua ya, perkebunan ya. Yo, naik. Oke, kesini lagi ya. Terus kita muncul. Hujan juga ya, jadi agak hati-hati karena jalannya gelap sekali di depan itu. Aduh, kok lari sih, licin. Licin deras kayak gini guys. Ini jembatan apa ini ya, besar banget ya. Betul nyenggol. As, itu dia pintu gerbang masuk ke Jambi. Apa tulisannya tuh? Selamat datang di kota Jambi. Lo minta tolong lihat. Kelewatan nih. Sudah sampai guys. Terima kasih telah menumpang naik mobil kita ya. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat ke Jambi, dari Palembang ke Jambi ya. Turun, jangan pernah kapok, jangan pernah sungkan untuk naik dengan mobilnya Mediaga. Oke, teman-teman, sampai situ saja video kali ini dari saya. Semoga kalian suka, jangan lupa dukungan dan support terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa
klik tanda lonceng biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru.